Presiden Joko Widodo melantik Hasan Nasbi menjadi Kepala Komunikasi Kepresidenan bersamaan dengan reshuffle kabinet hari ini, Senin 19 Agustus 2024. Hasan Nasbi sendiri merupakan juru bicara pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di Pilpres tahun 2024. Jabatan yang diemban Hasan Nasbi merupakan struktur baru di pemerintahan Presiden Jokowi. Ia dilantik bersama sejumlah pejabat lainnya. Hasan Nasbi sendiri adalah pendiri lembaga survei Cerus Network. Namun, ia kini diketahui sudah tak aktif lagi. Dikenal sebagai konsultan politik, Hasan sendiri berasal dari Bukit Tinggi, lahir pada tahun 1979. Saat masa Pilpres tahun 2024, Hasan aktif menjadi jubir Prabowo Gibran. Sebelumnya Presiden Joko Widodo membentuk lembaga baru yakni Kantor Komunikasi Kepresidenan. Pembentukan lembaga tersebut berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2024. Kantor Komunikasi Kepresidenan adalah lembaga non-struktural untuk melaksanakan komunikasi dan informasi kebijakan strategis dan program prioritas Presiden. Juru bicara Presiden mempunyai tugas melaksanakan pemberian informasi, keterangan, dan pernyataan resmi Presiden mengenai isu-isu strategis kepada publik. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.